Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih ba'da al-'iyadh billah min ash-shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, seorang ustaz di Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bulan Ramadan menyampaikan kajian yang menggugah tentang haramnya berputus asa dari rahmat Allah. Sepertinya dia mempersiapkan satu judul kajian itu untuk berbagai masjid yang berbeda-beda di setiap malam Ramadan itu. Kajiannya selalu arahnya ke sana, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Setelah lebaran Idul Fitri, beberapa hari, dua minggu setelah itu, beberapa hari orang tidak menemukan di mana beliau. Tiba-tiba asal orang lewat depan rumahnya tercium bau yang busuk. Saat dibongkar rumahnya, digebrek pintu kamarnya, ustadz yang bersangkutan sudah meninggal dunia dalam keadaan gantung diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Su'ul khatimah. Ibadallah yang kami muliakan, betapa banyak orang mengamalkan amalan semasa hidupnya sebagai amalan-amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu hanya tinggal satu jengkal saja lagi. Tetapi yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia adalah ahli neraka. Dan memang ternyata dia banting setir mengamalkan amalan yang dia hanya akan dikerjakan oleh ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka Rasul mengunci, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan seseorang itu tergantung bagaimana penutupannya. Belum tentu orang yang hidupnya carut marut, dicaci, dimaki, dikutu oleh banyak manusia saking jahatnya, belum tentu orang ini akhir hayatnya seperti apa yang dia kerjakan ketika dia masih hidup.
Penentuan seseorang bukan ketika dia sedang mengerjakan itu. Penentuan seseorang adalah bagaimana setelah dia menghembuskan, saat menghembuskan nafas terakhirnya. Lihat. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menasehatkan kepada kita semua, jangan cepat memberi penilaian pada orang. Dengan kondisinya yang bagaimana kita lihat saat ini, jangan berikan penilaian cepat itu saat itu. Kalau dia sedang kita lihat dalam kebaikan, dalam kesolehan dan ketaatan, doakan pada Allah agar kebaikan, kesolehan dan ketaatan itu tetap kekal kepadanya, pada dirinya, sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Mestinya begitu. Jangan dipuji, dipuja, disanjung dan dielu-elukan, karena belum tentu akhir hayatnya masih seperti itu. Dan tidak sedikit orang yang saat ini kita cibir, kita sumpah serapahi, padahal akhir hayatnya dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan husnul khatimah. Saya angkat sebuah cerita nyata, kakanda kandung saya nomor 3. Namanya Zainal Abidin. Dia tinggal di Jakarta. Dia adalah salah seorang security di Ancol. Maaf, semasa hidupnya banyak menyusahkan orang dan banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Walaupun kepada kami sebagai adik-adiknya dia baik, tetapi banyak amalan-amalannya tidak diridhoi. Salat dia telantarkan. Orang tua selalu dia buat menangis. Sementara barang-barang haram tiap sebentar dikonsumsinya. Badannya besar. Tidak ada yang berani melawannya. 10 orang pun lewat sama dia, Pak. 10 orang kelahi sama dia sekaligus lewat. Saya pancing beliau untuk mau pindah ke Sumatera Barat. Alhamdulillah mau. Dan di Sumatera Barat, dia tidak lagi menjadi tukang jaga Ancol. Di Sumatera Barat, dia mulai mengelola usaha yang halal, mesin, karena dia ahli di mesin. Singkatnya, saya ajak beliau untuk berangkat umrah. Dengan izin Allah, dia mau berangkat umrah full Ramadan. Mandiri, backpacker, enggak pakai hotel. Di Masjidil Haram, 30 hari. Sementara dia mengalami penyakit yang di tanah suci itu bangkit penyakitnya, tapi dilawannya. Setiap kali sudut-sudut Mekah yang naik bukit, turun bukitnya, dia khayalkan Rasulullah sudah menapaki tempat itu dan dia menangis di situ. Ketika dia pulang, sakitnya menjadi 4 bulan lamanya dia tidak boleh meninggalkan rumah. Karena dia orangnya lasak, tidak mau tinggal diam, agak sembuh sedikit, dia mulai bekerja, bengkak lagi badannya. Gembung perutnya dan membesar kakinya. Itu sakit apa namanya itu? Ginjal, liver ya, kena. Masya Allah. Dan dia mengaku, waktu dia di Ancol, dia terlalu banyak meminum. Ya, macam-macam minuman yang tidak baik, dia ngaku. Hamba-hamba Allah, saya katakan dah, karena kami di Minang itu kan terkenal panggilnya Uda sama abang dia, dah jangan mengeluh ya. Iya, banyakkan zikir dah ya. Ya banyakkan zikir. Kesenggol aja Pak sakit. Kesenggol aja gini sakit. Istrinya jauh lebih tabah daripada dia dalam rangka merawat sang suami ini. Terakhir saya harus meninggalkannya berangkat ke Kota Rengat di Riau. Saya dakwah, ayahanda saya bawa. Dia katakan dengan tangan yang lemas, berbaring di pembaringannya. Dinda katanya, jangan pergi. Saya tatap matanya dalam-dalam. Kenapa dah? Siapa tahu ini akhir pertemuan kita. Jangan pergi. Saya katakan, dah. Saya doakan Uda pada Allah. Orang yang musafir doanya mustajab. Saya titipkan Uda pada Allah. Air matanya mengalir dan dia berkata, maafkan Uda ya. Dia ngomong sama Buya, Buya,
maafkan saya. Ya. Kemudian saya berangkat. Besoknya dia minta tolong kepada istrinya, sampaikan pada ustaz. Karena abang-abang saya manggil saya ustaz semua, termasuk ayahanda saya manggil saya ustaz. Katakan pada ustaz, apakah saya termasuk mengeluh? Kalau mengatakan sakit, ya Allah, itu mengeluh enggak? Tolong sampaikan sama ustaz. Kalau itu mengeluh, saya akan tutup mulut, katanya. Maka istrinya pun nelfon saya. Gimana mbak? Ustaz, Udanal bertanya. Kalau dia mengatakan, ya Allah sakit, ya Allah, itu mengeluh enggak ustaz? Kalau mengeluh dia tidak mau, dia akan tutup mulutnya. Hari kedua setelah saya berangkat, dapat berita beliau muntah darah. Kemudian hari ketiganya, dengan tenaga terakhirnya, nampak oleh seluruh keluarga dia menahan sakratul maut. Dia menahan sakratul maut, terus meneriakkan dan menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Badan yang waktu mudanya perkasa, dia meninggal dalam usia 43 tahun, Pak. Badan yang kokoh kekar itu sekarang meregang nyawa. La ilaha illallah. Par, darah kembali muncrat dari hidungnya, dari mulutnya. Sehingga histerislah keluarga, anak-anaknya. Ya. Kemudian dia pun rebah dan semua yang hadir menyaksikan seolah-olah wajahnya tersenyum. Bahkan dipoto, wajahnya tersenyum. Ada satu kalimat yang ditinggalkannya kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Seandainya Allah kasih udah sembuh, udah mau menghabiskan seumur hidup yang tersisa bersama ustaz, udah mau kembali kepada agama Allah dan perjuangkan agama Allah, dan udah mau diizinkan Allah hendaknya berangkat ke Palestina ikut berjihad di sana. Setidak-tidaknya dia melafazkan itu. Setidak-tidaknya dengan jujur dia sampaikan. Dia meninggal dunia. Kami pulang. Tahukah jamaah kaum muslimin? Tiga kota, Payakumbuh, Padang Panjang, Bukit Tinggi, bahkan dari Padang berdatangan. Orang biasa itu. Zainal Abidin ini orang biasa. Hanya seorang pengelola mesin yang perbaiki mesin-mesin yang rusak. Ya, orang biasa. Ustaz-ustaz berdatangan dari mana-mana. Apakah dia abang saya atau bagaimana, wallahu alam. Berdatangan. Semuanya mempersaksikan wallahi demi Allah wajahnya wajah yang mulia. Padahal masa hidupnya bagaimana? Hampir-hampir kami seluruh keluarga tidak percaya kalau orang ini akan selamat. Tapi bagaimana yang Allah lakukan kepadanya? Dia disemayamkan ke liang lahatnya. Dan berturut-turut kami keluarga dengan izin Allah mimpi satu persatu. Saya mimpi, istrinya mimpi, ayahanda saya mimpi, istri saya mimpi, anak-anaknya mimpi. Melihat keadaannya yang penuh ceria. Melihat wajahnya yang putih, bersih, tersenyum kepada kami. Dan mengatakan dia bahagia. Bukankah ini isyarah dan bisyarah? Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini contoh. Tidak semua orang yang saat ini kerjaannya jahat, akhir hayatnya seperti itu. Maka jangan kutuk orang, jangan cela orang, justru doakan dia. Ketika dia melakukan sebarang maksiat dan dosa, saat itu ya Allah hidayahi hambamu ini. Begitu. Ketika kita dizalimi dan orang yang mazlum doanya sangat makbul, jangan doakan ya Allah kutuk dia, laknat dia, berikan pembalasan kepadanya. Tapi yang benar adalah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat malaikat Jibril menawarkan diri ketika dia disakiti oleh penduduk Taif. Ya Muhammad, Allah telah memberikan kepadaku hak untuk membalaskan perbuatan mereka. Jika engkau mengangguk, saya angkat gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di Taif ini, saya hantamkan kepada penduduk Taif ini, mati mereka semua. Nabi Muhammad berkata, jangan. Mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu, mereka tidak berilmu. Saya belum sempat mendakwahi mereka. Justru Nabi mengatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah mereka ya Allah,
Mereka lakukan ini kepada hamba karena mereka memang kaum yang tidak berilmu. Begitu kaum muslimin. Jangan cela orang, jangan caci orang, jangan kutuk orang saat orang itu jahat pada kita. Justru idfa'is sayyi'atan hasanah tamhuha. Tolak perbuatan jahat orang itu dengan kebaikan. Caranya gimana? Doakan orang itu dengan kebaikan. Tamhuha. Keburukan orang itu akan dihantam oleh kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sikap kita kepadanya. Nabi Muhammad setiap kali diludahi, asal lewat di depan rumahnya, yang meludahi Yahudi tetangganya. Asal lewat lagi, sepertinya sudah disediakan air liur untuk meludah Nabi Muhammad. Asal lewat lagi, ketika dia sakit, Nabi Muhammad orang pertama yang mengunjunginya, membawa minum, membawa buah-buahan dan makanan, dan mendoakan kesembuhan untuknya. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam dengan akhlak begitu mulia. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ آدَيْتَ مِنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَوَا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Permusuhan yang semulanya terjadi akan menjadi pertemanan yang sangat akrab. Jadi kaum muslimin, saat kita dizalimi, disakiti, saat orang itu jahat, yang benar adalah doakan yang baik-baik untuknya. Bukan dia dikutuk, disumpah serapahi. Kematian misterius. Semua kita pasti akan mengalaminya kaum muslimin. Sepenggal cerita yang indah akan saya bawakan kepada jemaah. Seorang pemuda, tingginya mungkin kurang lebih 186. Tinggi enggak itu, Pak? Tinggi. Usianya kurang lebih 32 tahun. Badannya kekar, banyak tato di badannya. Dan dia memang begundal pasar. Saat dengan izin Allah dia mendengarkan kajian saya tentang akhir zaman, sepertinya dia mengalami perubahan. Dan betul-betul serius berubah. Dia mulai mencari nafkah dengan cara yang benar. Solat lima waktunya dia rutinkan berjamaah di masjid. Kepada istri dan anak-anaknya dia berusaha sebaik-baiknya. Dia berubah betul-betul. Kaum muslimin, 3 bulan setelah itu, pemuda ini ketika kumandang azan zuhur, dia datang ke masjid dengan langkahnya yang sigap, wajahnya yang cerah ceria. Penduduk dan masyarakat, apalagi tetangga, mempersaksikan orang ini berubah total. Datang ke masjid, selesai azan zuhur, dia datang bersalaman. Assalamualaikum Ustaz. Saya melihat, waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat? Ya Alhamdulillah. Lalu dia mulai tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Sepertinya dia sangat perlahan-lahan membaca Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya perhatikan tuh gerak-geriknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba kaum muslimin, laki-laki ini tumbang. Lurus badannya. Kayak batang pisang kena tebang dari bawah, Pak, dengan pedang yang tajam. Tumbang. Boom. Meninggal di tempat. Dalam keadaan sholat, sedang membaca Al-Fatihah. Meninggal di tempat. Berakhir sudah. Pemuda yang kokoh, kekar, sehat, lincah. Tanpa harus menunggu tua, tanpa harus menunggu sakit, Allah ambil nyawanya. Bagaimana giliran kita besok ini? Tidak seorang pun yang berhak mengatakan, insya Allah amalku sudah banyak, mudah-mudahan Allah mengambilku dalam keadaan husnul khotimah. Belum tentu. Jangan pernah melirik kepada amal soleh kita bahwa itu sudah banyak. Kalau sempat itu terjadi, Uthman ibn Affan mengatakan, maghrurun hadzal rajul. Orang ini sudah tertipu. Kalau sempat dia menganggap amalnya sudah banyak, dan dia berharap dengan amal yang banyak itu Allah akan memberikan kepadanya husnul khatimah, terlalu cepat dia dan terlalu mudah dia ditipu oleh syaitan yang terkutuk. Lalu bagaimana? Tiru para sahabat. Setiap sahabat punya doa khusus kepada Allah, kematian seperti apa yang mereka inginkan. Mereka punya doa kepada Allah. Ada yang minta kepada Allah, ya Rab, wafatkan hamba ketika hamba sedang saum
dan hamba berbuka nanti di taman surgamu. Ada yang minta, ya Rabb, wafatkan hamba ketika hamba sedang membaca Al-Quran. Wafatkan hamba sementara hamba sedang berhadapan-hadapan dengan musuhmu di medan tempur. Kaki hamba ditebas, tangan hamba ditebas, mata hamba dicongkel, dan hamba syahid dalam keadaan itu. Engkau tersenyum kepada hamba. Ada enggak sahabat-sahabat yang mengalami meninggalnya seperti itu? Banyak kaum muslimin. Bahkan Uthman ibn Affan radhiyallahu an punya doa khusus masa hidupnya. Dia minta agar Allah wafatkan dia dalam keadaan syahid, dalam keadaan puasa, dalam keadaan membaca Al-Quran. Ternyata memang beliau dibunuh dalam posisi seperti itu. Subhanallah. Kita bagaimana? Bagaimana dengan kita, ibarat Allah? Aktsiru dzikra hazimil ladzat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat bahwa kalian akan dihancurkan oleh sang pelenyap kelezatan, dan itu adalah sakaratul maut. Perbanyak-banyaklah oleh kalian mengingat bagaimana sakratul maut kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat dia sudah ditusuk 9 kali tusukan tubuhnya oleh Abu Lu'lu'ah al-Mal'un, di pembaringan kematiannya beliau berkata, aina ana al-yawm, aina ana al-ghad, aina ana al-yawm, aina ana al-ghad. Hari ini saya di mana, besok saya Allah taruh di mana, bagaimana keadaan saya besok? Ibarallah ma'asyiral muslimin, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaiqin min al-'aysh. Siapapun seorang hamba yang banyak mengingat bahwa dia akan mati ketika dia sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dia ingat bahwa dia akan mati, illa wasa'ahu 'alaih, melainkan Allah akan lapangkan perasaannya, Allah akan lapangkan jiwanya, bahkan Allah akan lapangkan urusannya. Itu kuncinya, Pak. Masalahnya orang kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, masalahnya banyak, dia ingat saja, oh ya, kehidupan ini akan berakhir, apanya yang mau disedihkan? Hah? Ini juga akan berlalu. Saya akan berakhir di kehidupan ini, tidak selamanya saya akan di sini. Istri saya meninggalkan saya, toh saya juga akan menyusul. Rumah saya terbakar, sebelumnya juga memang enggak ada. Dan bukan di sini tempat saya akan selamanya. Setelah saya mati, saya tidak punya apa-apa. Ya sudah. Masya Allah nih kaum muslimin. Apabila dia memperbanyak zikra hadhimil ladzat, Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan lapangkan urusannya. Kemudian, wala zikrahu fi si'atin illa dhaiqaha. Tidak ada seorang pun mengingatnya dalam keleluasan hidup, melainkan akan mempersempitnya. Dalam artian apa? Orang tidak akan terbawa arus ketika dia sedang lapang rezekinya. Dia sadar bahwa dia akan meninggalkan ini semua. Dia sadar bahwa dia tidak akan bisa membawa ini semua. Maka dia akan mempersempit ruang geraknya. Tidak seperti yang dilapangkan oleh setan. Kamu bisa berzina, kamu bisa berjudi, kamu bisa bersenang-senang ke Hollywood, kamu bisa bersenang ke Paris. Enggak begitu, dia akan persempit. Saya akan mati, ini semua akan saya tinggalkan. Kalau mau saya ini selamat, saya harus bawa. Caranya, bawa ini untuk amal ibadah. Jadikan ini untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Maka dengan zikru al-maut, mengingat kematian, seseorang akan bisa selamat dalam urusan-urusan hidupnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, benar saja. Di mana akhir Rizal? Di mana kita ngisi kemarin yang di rumah apa kemarin itu? Beliau ini cerita nih, beliau cerita, Ustaz katanya, setelah dengar kajian Ustaz tentang kita berada di akhir zaman, saya tidak main-main lagi sekarang Ustaz. Kemana saya pergi, saya pertimbangkan, saya yang akan saya lakukan ini Allah ridho enggak? Ternyata sangat bermanfaat Ustaz, sungguh katanya. Biasanya, maaf nih, untuk beli bantal aja dia ke Singapura. Hah? Sekedar, ya begitu banyak uangnya istilahnya. Sekarang enggak dia pertimbangkan. Mau ke puncak, ngapain? Dia timbang lagi. Ada enggak manfaatnya? Allah ridho enggak? Udah begitu cara nimbangnya kaum muslimin. Keleluasaan rezeki yang Allah berikan kepadanya tidak membuat dia leluasa sehingga kehilangan kontrol. Justru dia menjadi punya kontrol. Awas. Seperti kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad,
innaka mayyitun, ya kan? Sesungguhnya engkau pasti akan mati. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Amalkan apa yang kau sukai, tapi ingat engkau akan dituntut dan engkau akan dibalasi terhadap apa yang kamu kerjakan, hai Muhammad. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Yuk kita dengarkan Abu Daqqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Ulama sepakat bahwa kematian tidak memiliki dan memilih usia. Ulama sepakat kematian tidak harus dimulai dengan penyakit tertentu. Ulama sepakat agar setiap manusia hendaknya mempersiapkan diri menghadapi kematian ini kapanpun juga. Dan beliau mengatakan, orang yang banyak mengingat bahwa dia akan mati, akan terjadi kepada dirinya tiga kemuliaan berikut ini. Akan terjadi padanya tiga kemuliaan berikut ini. Orang yang banyak sadar bahwa dia akan mati, selalu dia ingat bahwa dia akan mati, dia akan mati, dia akan mati. Apalagi melihat orang lewat yang diusung, dia ingat dirinya di posisi itu satu ketika nanti, mungkin cepat atau mungkin lambat, tapi pasti. Maka akan terjadi pada dirinya tiga kemuliaan berikut ini. Apa yang pertama? Ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan dirinya segera bertaubat. Cukup, sudah saya tidak mau lagi melanjutkan perbuatan maksiat ini. Jangan-jangan dalam keadaan melakukan perbuatan ini saya mati. Jujur kaum muslimin, waktu saya di pondok, di pondok pesantren dulu di Tawali Padang Panjang, saya kan salah seorang penggemar Roma Irama dulu. Saya ingat film beliau Satria Bergitar. Ada juga film beliau bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, Nada dan Dakwah. Sampai begitu, Pak. Saya pengen, saya ingin melihat. Dan memang Kiai Haji Zainuddin MZ dulu adalah idola saya. Setiap keluar kaset barunya mesti saya beli. Gimana cara biarlah saya enggak makan, pokoknya beli kasetnya. Saya dengarkan, saya hafal, lalu saya ceramahkan seperti apa yang saya dengarkan. Ya, sehingga saya di perempatan dulu digelari dengan dai cilik. Kalau ada lomba-lomba dakwah itu dari Sumatera Barat, saya diundang sampai tingkat provinsi, sampai tingkat anu, ya begitulah, kita bawa piala. Nah, ada Zainuddin MZ main film bersama Roma Irama, saya mesti ikut. Saya harus nonton. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya beli tiketnya, Pak. Saya beli tiketnya. Saya ngantri. Jujur loh, Pak ya, saya ngantri. Oh, anak kecil. Baru kelas 3 atau kelas 2 SMP, atau kelas 3 SMP itu, tapi di pesantren ya. Yang didik saya kan enggak ada. Menurut saya ini ulama, ini dai harus saya tonton nih. Yang mengharuskan enggak ada, cuman nafsu aja. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, waktu saya di dalam bioskop, terbayang oleh saya enggak-enggak. Bagaimana kalau gempa runtuh bioskop ini, saya di dalam mati. Judulnya Zulkifli Mati Anak Pesantren Dalam Bioskop. Jelek banget ya, kepikir kayak gitu, Pak. Sudah enggak menikmati tontonan lagi tuh. Mati. Gimana kalau seandainya tebelah bioskop ini? Kebayang kayak gitu, Pak. Lalu saya meluncur ke dalam, Zulkifli hilang dalam bioskop. Ya Allah, ya Rabb, gelisah terus, udah mau kencing jadinya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, coba kita ingat, ketika kita akan buat dosa maksiat, bagaimana dalam keadaan itu kita meninggal dunia? Bagaimana ketika kita sedang, maaf ini, diselangkangan pelacur, ketika itu kita dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Bagaimana ketika kita menenggak barang haram, saat itu kita meninggal dunia? Zikru hadhi min lazzat. Mengingat kematian ini akan menjadikan kita ta'jilu taubah, menyegerakan taubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Cukup. Ini adalah kebaikan dan kemuliaan. Yang kedua, kata Ibnu Daqqaq, Imam Ad-Daqqaq, kemuliaan yang akan dianugerahkan Allah kepadanya akibat daripada sering dan terus mengingat bahwa dia akan menjadi mayat, dia akan mati. Yang kedua adalah al-qalbul qana'ah. Hati yang qanaah, merasa puas dengan apa yang sudah sampai di tangannya. Rezeki yang dia dapatkan, dia puas, dia bersyukur dengan rezeki itu.
dan dia tidak ngiler, tidak ngences, ya, tidak semangat dan tidak tamak melihat rezeki yang di tangan orang lain. Dia sudah bersyukur dengan ada di tangannya. Buat apa juga banyak-banyak, uang perut cuma segini kok. Ya, dia bersyukur, qanaah muncul, ya. Sayangnya akan mati. Memang dunia saya buat lagi tuh rumah bertingkat, tanah lebih luas, buat apa? Yang saya butuhkan cuma, ya istilahnya kalau dia pun beli tanah, dia juga tidak akan menjadikan tanah itu bersinggasana di hatinya, keberatan, Pak. Biarkan dunia ini dalam genggaman tangan kami, kata Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi dunia ini haram bercokol di hati kami. Qanaah, hati yang qanaah. Orang yang banyak zikru hazimin ladzat, banyak mengingat kematian kaum muslimin. Abu Darda punya bait syair yang sangat menyentuh, dan bagi saya semenjak ditawalib dulu sampai sekarang hafal. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini. Apa yang ada jarang disyukuri. Ingat ya, Abu Darda adalah seorang sahabat Rasulullah Al-Ansari, pedagang sukses. Ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad, sepenuh hidupnya dia abdikan sisa waktunya bersama perjuangan Rasul. Dia sudah bosan dengan kehidupan yang glamor dan muak dengan dunia. Dia yang mengubah bait-bait syair ini, Pak. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana, dilihat ada, ditangkap hilang. Nafsu bagaikan air laut, semakin diminum semakin bertambah haus. Ya Allah, janganlah engkau biarkan di dalam hati ini berkumpul dua cinta, cinta dunia, cinta nafsu, dengan cinta kepadamu. Hanya cinta kepadamu yang kuharap tumbuh dibajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Ma'asyiral muslimin, kenapa Abu Dzar bisa melantunkan bait-bait yang sekarang sudah dinyanyikan orang dalam nasyid, ya? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam, nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Betul enggak semuanya? Betul tidak, Pak? Bapak sekarang mungkin kurang merasa betapa besarnya nikmat gigi ini. Tapi coba kalau gigi ini rontok-rontok. Baru, aduh, kalau seandainya saya punya gigi, ya enak banget ini. Sop kambing, sate. Ketika gigi ada, enggak terasa ini adalah nikmat. Itu waktu isya, ya? Baik. Ibarat Allah yang kami muliakan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam? Kayak gitu biasanya. Wanita yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, dapat jadi istri kita. Udah jadi istri kita? Kalau dulu, sayang, hati-hati ya. Udah di tangan kita, mata lo kemana lo taruh? Gitu. Kenyataan ini kaum muslimin. Sesuatu yang diburu itu, kalau udah di tangan itu, usaha syukurnya nggak ada. Siapa yang punya rasa syukur ini dan puas dengan apa yang ada di tangannya, orang yang banyak mengingat bahwa dia akan mati. Ngeliat istrinya yang sudah punya anak 2-3 kan mulai, maaf nih, mulai jebol tuh. Hah? Apalagi kalau sudah mulai ngedoyor badannya. Udahlah, ngeliat istri hilang semangat gitu. Apalagi istri tergolek, ngiler. Ah, makin hilang semangat. Kenapa ya gua nikahin lo? Bahasanya udah enggak sehat. Si Anu tuh, ah udah ngeliat bini orang. Ya Allah, ya Rab. Coba kalau dia ingat bahwa dia akan mati, ini istri juga akan mati, insya Allah ini akan jadi istri saya di surga, jadi ratunya bidadari. Oh, saya dulu menikahinya dengan apa adanya, sekarang gini jadinya. Ya sudah, beginilah nikmat untuk saya, inilah rezeki buat saya. Kalau itu, Pak, la isyakartum la azidannakum. Kalau pandai mensyukuri, Allah tambah yang lain. Ayo. Tapi kalau nggak pandai mensyukuri, nyesel terus ngeliat istrinya, ini orang apa enggak ya? Nggak bakalan deh Allah tambah. Kalaupun kita paksakan diri kita nambah, enggak akan berkah.
Nambah itu Pak, kalau Allah yang ngasih. Kapan Allah kasih? Kalau penuh syukur dengan yang ada ini. Disayangi, diberikan cinta kasih, dididik dengan benar, diajak menjadi wanita salehah, Allah pun berterima kasih kepadanya. Karena titipan yang dititipkan pada kita, kita rawat dengan benar. Dan Allah tambahkan dengan yang lain. Loh, kalau mau tahu resepnya, ya itu resepnya. Saya bukan orang cerita aja Pak. Nanti secara pribadi Bapak boleh tanya sama saya. Kaum muslimin yang kami muliakan, qanaah muncul di hati orang yang mengingat bahwa dirinya akan mati. Heh. Yang ketiga, kemuliaan akan diberikan oleh Allah, kata Imam Ad-Daqqaq, kepada orang yang banyak mengingat kematian adalah tumbuh giat dan semangatnya, nasyatah fil ibadah. Tumbuh giat dan semangatnya dalam beribadah. Kaum muslimin, seorang ibu difonis oleh dokter umurnya enggak lebih dari 2 minggu lagi, wajib mati kata dokter. Memang sebagian dokter ada yang mantap betul, dia mengumumkan, ibu maaf bu, menurut analisa kami paling lama umur ibu 2 minggu lagi. Maaf kami tidak bisa menolong lagi. Kencingnya berdarah, buang air besarnya berdarah. Ternyata lambungnya sudah hancur cair. Apa yang bisa buat pertahan? Dan ibu, tolong jangan sampai berhenti mengemil, setiap 1 jam ibu harus makan sesuatu, walaupun ingat-ingat. Untuk mengurangi rasa sakit, bu. Apa tuh? Penyakit apa namanya? Mah yang sudah super akut gitu ya. Nah, pokoknya lambungnya udah hancur lah gitu. Begitu ya Pak Dokter? Iya bu. Pergi ke Padang. Dokter Padang juga ngomong gitu, oh ibu mungkin gak lama lagi, kira-kira 1 minggu lagi. Tambah cepat Pak. Iya. Dokter-dokter spesialis didatangi, kesimpulan mereka memang gak bisa lagi bertahan hidup dengan lambung yang seperti itu. Sudah, kalau begitu. Sang ibu mengambil kesimpulan positif. Kalau memang begitu, saatnya saya melakukan yang terbaik di penghujung umur hidup saya. Kata dokter, saya setiap jam harus mengemil sesuatu dan jangan biarkan lambung ini kosong. Biar ada yang digilingnya. Yang dia lakukan apa? Saum Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nekat itu, Pak. Dan apa yang dilakukannya berikutnya? Dia sholat kayak orang mau mati, Pak. Khusyuknya dia sholat. Dia baca Quran, seolah itu pertemuan terakhir dengan Al-Quran. Betul-betul, Pak. Ibu ini suaminya polisi. Waktu itu suaminya masih aktif. Ya, masih kerja. Suaminya gagah banget. Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anaknya yang jauh-jauh mulai berdatangan, mendekati hari meninggal katanya. Kain kapan dah dibeli? Di mana kuburan? Iya Pak, betul. Kain kapannya dah dibeli? Di mana tempat kuburannya dah ditentukan oleh si ibu ini? Dari Batam anaknya kumpul, dari Medan, dari Jakarta, dari Palembang kumpul semua. Kata dokter, kira-kira antara hari ini, besok atau lusa. Oh Masya Allah, ibadah tahajudnya kepada suaminya dia melakukan yang membuat suaminya tidak akan pernah lupa seumur hidup. Dia muliakan benar suaminya. Bagaimana dengan tetangganya? Dia mohon maaf kemana-mana. Dia cari ke siapa dia punya utang. Barang siapa yang ada di tangannya dia kembalikan. Pokoknya udah Pak, kayak orang mau meninggal aja gayanya. Ya, semangat hidupnya terpompa gara-gara dia ingin memanfaatkan setiap waktunya untuk mencari apa yang Allah ridhoi. Ini yang bisa aku lakukan di hari-hari terakhirku. Itu aja Pak. Perkiraan besok mau meninggal, keluarga udah kumpul semua, ya, semuanya sudah disiapkan. Si ibu ini sholat isya. Mungkin ini sholat isya yang terakhir, besok aku sudah di alam yang lain. Ternyata tahajud bangun. Dia bangun, dia tahajud. Sampai subuh. Oh, masih hidup sampai subuh. Mungkin inilah subuhku yang terakhir. Allah mengizinkanku untuk menikmati subuh ini. Maka subuhnya berurai air mata, dia sholat Pak. Lepas subuh dia zikir. Zikir-zikir pagi yang diajarkan menurut sunnah, dia baca semuanya, semuanya. Sampai terbit matahari Pak. Udah terbit matahari, lewat 15 menit dia laksanakan sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Setelah itu, ibadah yang kami muliakan. Apalagi, semua ibadah dia kumpulkan. Anak-anaknya hanya heran, ini mama kok aneh ya. Makin dekat kematiannya, makin cerah wajahnya. Makin bersih Pak wajahnya.
senyumnya makin menyenangkan hati siapapun menatapnya. Matanya bersih, tidak ada raut kesakitan. Ya Allah, ya Rabb. Zuhur pun datang, masih hidup ibu itu. Sementara air untuk memandikan sudah disiapkan, bayangin ke Pak. Sudah disiapkan semua. Karena kata dokter paling lama, itu udah minggu kedua tuh, paling lama. Itulah yang paling lama hari itu. Sang ibu berkesimpulan, zuhur masih hidup, mungkin asar kali ya. Matinya. Oh, kemana azan dia masih hidup, maka dia nikmati sholat asar itu. Seolah-olah dia sholat asar yang terakhir. Allah kasih bonus kali ini asar yang terakhir. Maghrib masih hidup. Benar Pak, maghrib masih hidup. Ya Allah, dia nikmati maghribnya dengan uraian air mata. Dan dia berdoa gak bosan-bosannya. Perasaan orang yang mau mati itu kayak gitu ternyata ya. Dia ingin berikan yang terbaik antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Isyaknya masih hidup Pak. Lalu dia membaca doa dengan diletakkan posisi tangannya kayak orang mau jadi mayat gitu. Dia baca doa. Doa orang yang mau tidur, mungkin inilah tidurku yang terakhir dan bangunnya sudah di alam barzah. Bayangan ibu itu begitu. Dia baca doa, dia hidupkan semua sunnah dan sebagainya. Dia pun tidur. Tahajud bangun. Wah, lewat 3 hari Pak. Lewat 3 hari, ibu itu selalu bersangka ini bonus, ini bonus, ini bonus. Dan selalu dimanfaatkan waktu itu. Terakhir, anak-anaknya di mana-mana kan udah bosan nunggu. Karena sang ibu kok makin energik aja. Pergi ke dokter. Pak dokter, bukan mau mati ya. Cuma mau ngelapor. Kok udah lewat dari limitnya. Sini, periksa bu. Diperiksa. Subhanallah. Ibu ngapain aja, kata dokter. Ya sesuai anjuran Pak dokter, banyak-banyak ibadah. Cuma itu yang saya lakukan. Kenapa memang Pak dokter? Seluruh lambung ibu utuh, sehat, normal. Sampai sekarang ibu tidur, Pak. Sampai sekarang ibu tidur. Saya panggil mama sama beliau. Kalau dia ketemu, bagaimana Nanda? Sehat. Mama gimana? Sehat, katanya. Subhanallah kaum muslimin. Ya, tumbuh rasa semangat untuk beribadah. Benar kata Imam Ad-Dakak. Orang yang banyak mengingat bahwa dia akan mati, dia akan tumbuh rasa semangat untuk beribadah. Ini yang terjadi pada seluruh para sahabat. Sahabat itu Pak, mereka sangat senang. Kadang mulai-mulai lemas ibadahnya, mulai-mulai hilang semangatnya, mereka ke kuburan. Bukan cari jimat. Bukan minta berkah kepada kuburan kiai. Tapi mengingat bahwa dia akan jadi kayak gini. Itu yang membuat mereka, bahkan di antara salaf itu ada yang membuat kuburan di pinggir pintu keluar masuk rumahnya. Dia mau keluar rumah, dia ingat di sini tempat saya nanti nih. Ketika dia pulang ke rumah, bukan ini rumahku, tapi ini nanti nih. Mengingatkannya terus. Bahkan ada antara sahabat, di antara tabi'in, yang membawa kain kapan diletakkan ke dalam kantong kemana dia pergi, dia bawa. Dia ingat terus ini kain kapan. Zikru hazimil ladzat akan menimbulkan 3 kemuliaan ini. Menyegerakan orang ini itu cepat taubat. Dan yang kedua, menjadikan orang ini qana'ah terhadap apa. Dan sebatas apa rezeki yang ada di tangannya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasyatah di dalam beribadah dan beramal saleh. Kebalikannya kata Imam Ad-Dakak. Apabila seseorang melalai-lalaikan mengingat bahwa dia akan mati. Dan dia katakan lama lagi gitu gayanya. Lama lagi, umurku baru 40, kata Nabi 60-70. Orang yang kayak gini akan dihukum dan dihinakan kata Imam Ad-Dakak dengan 3 kehinaan. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubatnya. Yang kedua, dia tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah ada di tangannya. Dan ini menjadikan dia semakin tamak, Pak. Semakin rakus. Menjadikan dia tidak bisa menikmati apa yang ada, justru mengejar apa yang belum ada. Dan ini akan menghabiskan banyak waktunya daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang ini akan malas beribadah. Wal'iyadzubillah. Tumbuh malasnya beribadah. Ntar, udah tua-tuaan. Mau pergi umroh, sekarang lagi waktu-waktu energik, manfaatkan untuk mencari rezeki. Udah tua nanti, udah digotong orang kemana-mana, baru pergi umroh. Inilah ini contoh kaum muslimin, hamba-hamba Allah, bagaimana zikru hadhimil ladzat akan menumbuhkan 3 kemuliaan atau memunculkan 3 kehinaan yang mengingatnya. Setiap sahabat punya amalan yang unik. Mereka mengamalkan sunnah sesuai dengan yang dicontohkan dan yang dianjurkan Rasul.
sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma minna ahadu, tidak seorang pun di antara kami, kata para sahabat, melainkan telah mempersiapkan surat wasiatnya dan diletakkan di bawah bantalnya, seolah dia membayangkan bahwa malam ini mungkin malam terakhirku di dunia. Tak sempat lagi kata-kata buat meninggalkan nasihat, wasiat. Mereka tuliskan dan mereka letakkan di bawah bantalnya. Tidak seorang pun di antara kami, kata Abdullah bin Abbas, melainkan ketika tidurnya sudah ada surat wasiat di bawah bantalnya. Bagaimana kita kaum muslimin? Wasiatnya kepada istri, wasiatnya kepada anak-anak, wasiatnya kepada orang tuanya, kepada menantunya. Wasiat ketakwaan, wasiat tentang hutang piutang, wasiat tentang masalah ini dan itunya. Begitu seriusnya para sahabat mengingat kematian ini. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dan insyaallah ya, kalau ini diimbangi dengan iman yang benar dan ilmu yang sahih, mengingat kematian bukan menjadikan kita lemas untuk berbuat, bertindak, bersikap dan action dalam kehidupan ini. Justru yang terjadi kebalikannya, menjadikan kita energik untuk memanfaatkan sisa umur yang masih ada. Itu yang terjadi, ibarat Allah yang kami muliakan. Seperti yang terjadi pada ibu tadi. Kasus ibu tadi itu Pak, kejadiannya 2002. Sekarang sudah 2013. Berubahkah ibu itu sampai sekarang? Dengan izin Allah, ibu itu masih tetap menjadi wanita tua soleha. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, para sahabat meyakini bahwa kiamat akan terjadi di zaman mereka. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak mengarah-arahkan ke situ. Yang terjadi pada seluruh diri para sahabat adalah semangat yang membara untuk memanfaatkan umur yang ada, sisa-sisa dunia yang masih tenang dan aman sebelum datang huru-hara fitnah dan bencana-bencana akhir zaman. Mereka beribadah, berlomba, beribadah, berlomba, beribadah, berlomba, dan berpacu dalam menggapai ridha Allah, bertempur, berperang, berperang, bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratusan sekali jihad terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Ketika mereka ada di kota Madinah, mereka melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan kepada keluarganya, kepada istrinya. Luar biasa, Pak. Ibadah mereka meniru ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada semangat yang muncul akibat mereka mengingat mereka adalah orang terakhir di dunia ini. Subhanallah. Yang diharamkan kepada kita adalah mengangan-angankan kematian. Orang-orang awam, orang-orang jahil kan begitu, Pak. Ada masalah, rasanya tidak ketemu jalan keluarnya, udah lemas, Pak. Enggak ada semangat hidup lagi. Udahlah. Buat apa juga hidup? Seorang wanita di Bukit Tinggi, ada Pak uang 1000 yang lama, masih ingat ada Ngaresiano-nya di situ, pemandang Ngaresiano. Hah? Seorang wanita di kota Bukit Tinggi, tamat SMA, menerjunkan badannya dari pemandangan Ngaresiano itu. Itu 300 meter tuh, Pak, ke bawah, Pak. Enggak mati. Rencananya mau mati nih. Terjun bebas, enggak pakai parasut. Nyangkut dari ranting-ranting pohonnya kan tinggi-tinggi besar-besar, Pak. Tak 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 tak. Patah-patah lah beberapa anggota tulang tubuhnya. Dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari koma. Sembuh, Pak. 2 bulan kemudian loncat lagi. Loncat lagi. Kayaknya susah banget mau mati ya. Padahal kalau mati apa salahnya, kalau mau ya, ambil pisau, pap, selesai. Nah ini pakai terjun, nyakitin diri sendiri. Terjun yang kedua gak mati juga. Ya Allah, ya Rob, na'udzubika, ya Allah. Inilah dia ya, udah digelayut oleh setan. Memang begitu, Pak. Orang kalau sudah ada niat bunuh diri, maka dia akan terus untuk melanjutkan cita-cita itu. Na'udzubika, ya Allah. Ada apa dengan wanita ini? Karena cowoknya lari dengan cewek yang lain. Memble betul alasannya, kaum muslimin. Ibarallah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata,
La yatamannayanna ahadukumul maut min dhurrin nazala bih. Janganlah salah seorang di antara kamu mengangan-angankan cepat mati gara-gara musibah yang sedang melandanya. Jangan, kata Nabi. Jangan. Ayang kanat hazihil musibah, apapun bentuknya musibah ini. Jangan menginginkan dan mengangan-angankan kematian. Fa in kana labudda fa'ila. Kalaupun dia harus mati menurut persepsinya, maka harus ada alasan yang benar yang diberikan pada Allah. Loh, subhanallah. Kalau memang harus mati menurut dia, ya Allah, kalau saya hidup, bisa-bisa agama saya akan hilang, bisa-bisa din saya akan dirampas, bisa-bisa saya murtad, ya Allah, matikan hamba selagi masih beriman ini. Itu boleh, Pak. Itu boleh. Kalau demi keselamatan agama ini. Maka kata Rasul, berdoalah dengan doa berikut ini. Wa in kana labudda fa'ilan, jika engkau harus meminta kepada Allah agar Allah wafatkan engkau, maka doakanlah dengan doa seperti ini. Allahumma ahyini, Allahumma ahyini makanatil hayatu khayran li. Ya Allah, izinkan hamba terus hidup kalau menurut ilmu engkau, ya Allah, hidup itu masih baik untuk diriku, masih baik untuk agamaku, untuk imanku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khayran li. Ya Allah, kalau sisa hidup hamba menurut ilmumu berbahaya buat agamaku, berbahaya buat imanku, wafatkan aku segera, ya Allah, dalam keadaan masih beriman ini. Begitu, Pak. Begitu, ibarallah. Boleh. Tapi di luar ini haram hukumnya. Ibarallah ma'asyiral muslimin. Masih dari Anas radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul, la yatamanna ahadakumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayatih. Jangan salah seorang kamu mengingin-inginkan kematian dan jangan berdoa agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kematian itu datang pada jadwalnya. Kenapa? Orang yang menginginkan dan mempercepat kematian yang dia minta tanpa alasan yang syar'i, ya Allah, matikan hamba cepat, ya Allah, enggak sanggup lagi dengan musibah ini, matikan hamba, ya Allah. Sama dengan seorang laki-laki yang ditemukan oleh para sahabat diunggukkan jenazah para korban perang, seluruh setiap mili tubuhnya luka-luka. Apa kata para sahabat? Aduh, alangkah mulianya syahid orang ini. Orang ini ahli surga. Aduh, apa kata Rasul? Demi Allah, ia ahli neraka. Oh, gimana ceritanya di ahli neraka? Ini kan di medan tempur, ya Rasulullah. Dan dia luka-luka seluruh tubuhnya. Bukankah ini saksi yang benar? Dia sudah bertempur. Kata Rasulullah, dibisikin saya oleh malaikat Jibril. Tadinya dia memang sudah mau mati dengan luka-luka yang dialaminya, karena tak tahan dengan sakit, dia keluarkan belatinya, dia hunjamkan ke tubuhnya. Badarani abdi, hambaku telah mendahului aku. Faharramtu alaihil jannah, aku haramkan untuknya surga. Bu, ya sabar sedikit, kenapa sih? Hah? Memang dia judulnya akan mati juga, tapi kenapa harus disegerakan dengan tangan sendiri? Ini yang diharamkan, ibarallah. Jangan berdoa, ya Allah, matikan hamba cepat, matikan hamba, matikan hamba, mati, mati, ya Allah, mati. Maaf, Pak, ini dialami oleh ayah kandung saya. Alhamdulillah udah gak kayak gitu lagi sekarang. Dulu waktu saya mau ke Mesir, ayah saya sikit-sikit dituban-tubannya dadanya, bum 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 bum, sambil meratap-ratap, bunuh Saladin deang, bunuh Saladin. Ya Allah, matikan dan capek, matikan dan capek. Tahu artinya tuh? Iya, saking geramnya sama anak-anaknya, bunuh saja bapak kalian ini, bunuh saja. Ya Allah, matikan saya, biar anak-anak ini tahu gimana rasanya gak punya bapak, katanya. Gitu kaum muslimin. Sekarang udah gak pernah lagi, alhamdulillah.
Beliau sekarang insya Allah ta'ala sudah berdoa yang baik-baik, yang benar-benar. Coba kaum muslimin, kalau sempat Allah matikan dalam keadaan kita jahil seperti itu. Ibarallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, pembahasan kita mungkin akan kita lanjutkan jika Allah izinkan di pertemuan berikutnya tentang sakaratul maut. Lanjut nanti dengan amarat husnul khatimah. Ya. Insyaallah malam ini boleh kita lanjutkan dengan diskusi, seandainya ada yang ingin dibicarakan berkenaan dengan materi yang tadi kita sampaikan. Tafadhol. Sebatas ilmu yang ada kita akan jawab. Jika ilmunya tidak ada, kami akan mengatakan la adri, saya tidak ada ilmu tentang itu. Silakan kalau seandainya ada yang mau bertanya jawab, tafadhol. Ini kita saripati dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Kitab ini telah dita'liq oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Nasruddin Al-Albani dan Syekh Utsaimin. Ini kitab yang terbaik, trilogi akhir zaman. Ya. Yang pertama membahas masalah kematian menuju alam barzakh, di kitab bagian pertengahan keduanya bicara tentang akhir zaman, huru-hara fitnah akhir zaman menurut hadis-hadis yang sahih. Sementara buku yang kedua membahas tentang masalah prahara dan fitnah, ya, prahara padang mahsyar. Sementara yang ketiga, buku ketiga bicara masalah surga dan neraka. Subhanallah, kitabnya sangat qayyim sekali. Ini kitab sengaja kita presentasikan kepada publik secara berurut, secara runut, supaya publik mengerti masa depan mereka yang pasti sesuai dengan nas-nas yang sahih. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya silakan, jika tidak ada kita laksanakan salat isya. Subhanaka ya Allah wa natubu ilaika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.